bersama Mister. Miss. Namanya Miss siapa? Vero. Vero dari Australia. Dari Australia. Sudah pintar bahasa Indonesia. Tujuan datang ke Indonesia untuk apa, Miss? Untuk belajar bahasa Indonesia. Satu tahun program tamat siswa di Jabatenga, Purwokerto. Oh, siap, siap. Di sini untuk berlibur saja. Berlibur. Sudah sampai di mana-mana Indonesia di misalnya Di Kalimantan, Banjarmasin, di Bali, Lombok dan di sini Maradona, Sulawesi. Tidore ya. Bagaimana Tidore? Pulaunya gimana? Ada teman yang juga program tamat siswa yang sudah mengunjungi Pak Ipin di Tidore. Dia kata ini bagus ya. Orang-orangnya orang di Tidore bagaimana? Orangnya baik-baik atau ramah dan apa ya? Very excited. Mister. Foto. Ya. Sudah sampai di Sultan punya Karaton, Sakaraton. Ya, sudah. Bagaimana lihat Sultan? Kedua port juga. Ya. Kalau di banyak pantai Akisau ya, pantai Akisau. Oh iya, ada Akisau. Air panas juga. Oh, bagus. Untuk santai. Terus Mister kali ini mau tujuan terakhir di mana? Hari ini. Akan pergi ke Bitung dan Manado dan untuk ya merayakan celebrate hari Natal dan setelah ini pergi ke Bonake untuk tahun baru. Tahun baru di Bonake. Ya. Miss siapa tadi? Dengan siapa? Miss siapa namanya siapa? Vero. Vero. Oh, Instagramnya ada ga? Instagram. Ada. Siapa namanya? Veronica Maria Anna. Di follow orang Indonesia. Miss. Bisa follow ya. Veronica Maria Anna. Dengan kak. Karena saya orang Jerman. Suka tidak dengan Indonesia? Ya, saya suka. Maksudnya dengan budaya-budayanya sini. Ya, ini apa ya? Buka orang mau berbicara dengan orang yang asing ya. Di Jerman ini seperti banyak pribadi tidak mau berbicara dengan orang asing. Tapi luar biasa sudah pintar sekali bahasa Indonesia. Orangnya baik. Sudah nikah, Miss? Sudah ya, nikah. Sudah nikah. Anak berapa? 11 tahun. Anak 11 tahun? 11 tahun sudah menikah. Saya tua. Tapi kelihatan masih muda. Nah, saya 32 tahun. 32 tahun. Suaminya orang Australia. Ya. Australia. Sendiri ke sini, Miss? Nah, ada teman di sini. Tiga teman. Suaminya sama anaknya di mana? Di Australia. Dia orang peternak. Peternak ya? Oh iya. Dia tidak boleh berlibur. Jaga sapi ya, jangan domba. Jaga sapi. Jadi tujuannya terakhir di Bonakin mau tahun baru. Ya. Miss sama teman-temannya yang di belakang. Ya, dari Uruguay dan Filipina. Dari mana Uruguay, Filipina sama? Dari Belanda. Belanda. Empat negara di Tidore, guys. Empat negara. Jalan jauh. Terus ya di Indonesia ini berapa lama, Miss? Di Indonesia? Satu tahun. 10 bulan ya. September sampai Juni. Tahun depan mau balik atau mau selesai tahun baru sini baru balik? Ya. Mau balik lagi di Australia? Di Juni harus kembali ke Australia. Iya. Yeah. Kenapa tidak tahun baru di Bali? Kenapa tidak? Di Bali? Iya, Bali. Tidak karena teman kami tidak ada banyak uang dan naik pesawat ke Bali ini mahal. Iya. Yeah. Sekarang ini saya juga sudah mengunjungi Bali ya. Bali mantap. Gila di tahun baru di Bali ini sedikit gila. Bali itu Indonesia punya negara asing itu. Iya. Negara bebas itu. Iya. Bebas karena orang dari luar datang. Banyak ya Bali negara. Wisatawannya. Iya. Banyak orang Australia di Bali. Boleh cantik. Makasih. Ganteng ya orang Indonesia, ganteng, orang... ganteng. Orangnya baik sekali. Yes. Sudah pintar sekali bahasa Indonesia. Nanti kalau ada waktu nanti jalan-jalan lagi ke Tidore. Bisa juga bisa ya. Atau ya. Bawa suami. Ya suami. Mungkin juga bisa. Jangan sendirian nanti dikira suami selingkuh. Luar biasa belajar cuma berapa tahun, Miss, bahasa Indonesia?
Belajar bahasa Indonesia berapa tahun? Belajar bahasa Indonesia berapa tiga tahun? Tiga tahun. Ya. Sudah luar biasa bahasa Indonesia. Tapi menulis dan membaca saya ada tidak banyak latihan dengan berbicara baru. Luar biasa. Orang Australia. Berkunjung ke Tidore terus baru pulang. Iya, saya kan berbicara dengan orang Australia tentang Tidore. Belum tahu. Tidore itu kecil. Iya. Budayanya yang luar biasa. Iya, iya. Orang-orangnya menarik sekali. Kalau Ternate sudah berkunjung belum? Ternate. Sudah mungkin 3 hari juga sudah ya. Morotai. Sudah belum tidak ada waktu. Tidak ada cukup uang untuk pergi semua pulau. Nanti bikin vlog saja. Supaya nanti saya video juga bisa nonton di Miss punya vlog YouTube. Supaya Miss sampai di mana supaya bisa dapat uang lagi toh. Miss. Maksudnya saya bikin Miss mau bikin YouTube dan YouTube. Saya tidak. Keren. Tadi sebenarnya dia mau naik speed, cuman lantaran motor kayu mau berangkat, dia naik motor kayu. Bagaimana motor kayu? Karena ini ya murah. Baru naik. Murah, 5.000. Lebih murah 5.000, yang cepat 10.000. Boleh mau bilang orang Tidore gagah-gagah? Gagah-gagah apa ini? Tidak tahu ini. Subscribe.